Oke, kita coba guys. Ini kalau kita coba gini-gini dia semakin cepat ya jalannya. Tuh, cukup lumayan lah ya, cukup lancar guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas lagi ya terkait Winlator guys di sini. Dan kali ini saya mau coba tes lagi di Poco F6 ya, Snapdragon 8S Gen 2. Ini saya masih penasaran dengan game session Sketch Sim ya, yang sebelumnya kita sudah coba tes di iQOO C7 5G. Nah, di sini kita akan coba tes teman-teman ya di Poco F6, dan di sini saya akan share untuk settingannya. Di sini untuk Winlatornya masih menggunakan versi 9.0. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Winlatornya. Nah, di sini nanti tuh ada shortcut guys. Kalau sudah terinstall game session Sketch Sim-nya ada shortcut. Nah, jadi nanti teman-teman di sini pilih yang DX11 ini. Kalau nggak pilih yang ini, nanti dia akan error guys ya, ports close. Nah, di sini kita lihat dulu untuk settingannya. Nah, di sini untuk settingannya, untuk driver input API-nya kita gunakan auto, ini gunakan 032, dan di sini untuk box 64 presetnya kita gunakan stability guys ya. Gunakan stability, kalau sudah tinggal di checklist aja. Nah, selanjutnya di sini untuk settingannya teman-teman bisa dilihat ya. Oke, ini kita edit aja. Nah, di sini kita gunakan resolusi di 1280x720x16:9 guys ya. Ini bisa dibilang yang HD ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan lebih rendah lagi biar gamenya lebih lancar lagi. Tapi saya penasaran di Poco F6 apakah dia bisa lancar juga dengan menggunakan resolusi atau screen size seperti ini guys. Nah, di sini untuk turnip Adreno-nya kita gunakan 24.3. Sebenarnya ini bisa kita gunakan yang 23.3, tapi lebih baru, lebih bagus guys. Nah, ini 24.3 ya. Kita tinggal oke aja. Kemudian di XPK-nya di sini kita gunakan 1.10.3. Ini sudah support Direct 11 ya. Gunakan yang ini guys, version di XPK configuration-nya ya. Oke, kalau sudah tinggal oke aja. Kemudian lain-lainnya di sini bisa disamakan Nvidia GeForce MX460 aja cukup. Off screen rendering modenya FBO ya, ini video memory size-nya 2048 ya. Kenapa nggak yang 4000 bang? Karena ini memorinya hampir penuh guys. Jadi kita gunakan 2048 aja, itu udah cukup ya. Nah, win komponen samakan aja. Biasanya sih ini default ya, tapi samakan aja. Takutnya nanti saya ada yang lupa, saya ubah. Nah, ini settingannya seperti ini. Kemudian environment juga ini default seperti ini. Dan di sini untuk di bagian advance kita gunakan aggressive stop service on startup. Ininya kita gunakan compatibility, guys. Dan di sini untuk window-nya Windows 10. Dan di sini kita gunakan di 64 aja, 64 bit. Untuk 32 bit aplikasinya kita gunakan dari CPU 4 sampai CPU 7 aja. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal langsung aja tes masuk ke dalam Winlatornya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam Winlatornya seperti ini bisa aja sih guys, seperti ini masuk ke Winlatornya, nanti masuk gamenya lewat sini juga bisa gitu ya. Nah, lewat tadi lewat Winlator bisa, atau teman-teman nanti bisa lewat shortcut ya. Nah, lewat shortcut seperti ini, nanti gunakan yang di X11. Oke, yuk teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke dalam gameplay dari game Session Sketch Sim. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Session Sketch Sim ya. Nah, ini kita coba tes di Poco F6 ya. Sebelumnya kita coba tes di iQOO C7 5G kewalahan guys. Dia nge-lag parah ya. Kalau di sini dia lumayan nih, bisa lancar dan ya bisa enjoy lah mainnya guys, meskipun nggak smooth-smooth banget gitu ya. Nah, ini saya pakai cooler juga ini di Poco F6. Langsung aja teman-teman kita coba ya. Nah, ini dia. Oke. Kita coba gaskan. Nah, ini udah enak guys tuh ya. Ini sudah bisa kita mainkan tuh, lumayan ya. Kalau di sini bisa seperti ini guys. Saya juga ini mainnya kurang paham, ini harus gimana ini. Weh, belok dong. Nah, memang suka terkadang seperti itu tuh ya. Kadang terkadang seperti itu ya, ada starter kayak gitu, wajar lah guys ya. Nah teman-teman ya, waduh jatuh lagi cuy. Oke, ini juga masih tahap tutorial ya. Kita juga bisa lari. Nah, loncat ya. Kita mau kemana ini? Oh, ke sana tuh guys. Kita loncat ke sana ya. Kemana nih? Oke, ini ke jalanan ya. Kita coba ke jalanan guys.
Aduh, belum apa-apa udah nabrak itu ya. Oke, kita coba guys. Ini kalau kita coba gini-gini dia semakin cepat ya jalannya. Tuh, cukup lumayan lah ya, cukup lancar guys. Tuh ya. Wih, ngebug guys. Oke ya, nanti kita coba perlihatkan settingan di in-game-nya. Ini kita nggak pakai settingan rata kanan. Kalau pakai rata kanan nggak bisa selancar ini guys ya. Kalau pakai rata kanan. Nah ini guys ya. Untuk loncat gitu belum ada nih caranya. Aduh malah jatuh lagi guys. Ya intinya seperti itu ya. Di sini kita masih tutorial di tombol-tombolnya. Nah di sini kalau kita coba lihat untuk settingnya guys ya. Nah, ini settingnya. Ini juga saya masih gunakan resolusi 1280 ya. Nah ini guys. Kita coba lihat ke setting, kemudian di bagian display ya. Nah di sini bukan display, kamera audio. Oh kayaknya harus di sana guys, di awal ya. Di sini nggak ada settingan ini guys, settingan graf. Oh ini video sorry. Nah ini tuh teman-teman, di sini saya pakai settingan untuk anti aliasingnya kok epic ya. Pantesan ini salah ini, jangan epic loh. Ini kalau bisa low aja. Low aja. Nah teksturnya kita pakai yang epic. Nah ini biar teksturnya enggak jelek guys gitu ya. Nah kalau sudah tinggal confirm A, kita tunggu back ya. Kemudian lanjut ke gamenya lagi. Nah ini biasanya lebih lancar. Tadi anti aliasingnya kita nyalakan. Nah ini sekarang udah aman nih guys. Sekarang sudah lebih lancar dari sebelumnya ya. Nah jadi di samping settingan dari winlatornya, settingan di in-game-nya juga sangat berpengaruh ya guys ya. Kalau misalkan di Winlator ya, sangat berpengaruh. Jadi settingan in-game dan juga settingan Winlator itu harus bisa sesuai lah teman-teman ya. Sesuaikan dengan settingan saya. Kalau misalkan teman-teman di sini ingin main game ini ya, Season Sketch Sim ya. Nah ini. Oh barusan jalannya iya menurun ya. Jadi dia bisa jalan seperti ini. Nah ini loncat belum bisa guys, atraksi-atraksi masih belum bisa karena ini masih tutorial, masih awal-awal ya. Oke yang jelas seperti ini di Poco F6 ya, cukup mantap. Dan di sini juga masih 39,6 karena di sini saya pakai cooler guys. Kalau nggak pakai cooler bahaya ya, kalau mainin Winlator cepet banget panas loh, seriusan ya. Nah ini sebagai tambahan teman-teman ya untuk game Season Sketch Sim ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti main itu kan pas nanti pilih aplikasi XE nya itu teman-teman nanti pilihnya yang Direct 11 ya. Kalau nggak pakai yang Direct 11 itu dia error guys, bisa force close ya, nggak masuk ke game seperti ini. Oke jadi untuk tesnya mungkin cukup teman-teman ya di sini untuk pro lagi ya. Untuk Season Sketch Sim-nya ini lancar jaya guys di sini ya. Tuh. Settingannya bisa nanti sesuaikan aja dengan yang punya saya tadi. Oke, itu aja teman-teman ya di video kali ini, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ternyata ini open world ya. Open world tuh guys. Bisa kemana-mana ini jalan-jalan ternyata. Oke, keren. Waduh, jatuh.